Pemirsa, meski hari Lebaran sudah diambang waktu, namun para pedagang pakaian di Pasar Baru Karawang mengeluh. Karena Lebaran tahun ini, dagangan mereka terbilang sepi. Jika dibanding Lebaran tahun lalu, pendapatan mereka anjlok hingga 60%. Meski belum dapat dipastikan sampai berapa lama lagi perdagangan pakaian di Pasar Baru Karawang akan mengalami peningkatan pembeli, namun hasil pantauan Kemuning TV Selasa pagi 14 Juli 2015, keberadaan para pedagang di Pasar Baru Karawang, terutama pada pedagang jenis pakaian, masih nampak sepi pembeli. Kan menganjlok daripada tahun dulu, memang jauh perbedaannya. Biasanya kita bulan puasa bisa belanja seminggu sekali, sekarang cuma dua kali, tiga kali dalam sebulan, itu cuma jauh berat perbedaannya. Kalau kira-kira tuh omsetnya dulu tuh kan bisa 5 juta ke atas kan. Sekarang jauh, paling 2 juta, separuh lah itunya. Anjlok konsumen pertama itu daya beli orang kan kurang. Yang keduanya ini, berbarang sekolah bisa jadi juga kayaknya sih. Dari Karawang, Hidayat Fatah, Ade Hidayat, Kemuning TV.